Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai kabar terbaru jawaban Lesti Kejora saat ditanya ditinggal Rizky nikah. Bagaimana jawaban Lesti Kejora saat ditanya perihal tersebut? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Jalinan asmara dua penyanyi dangdut jebolan Indosiar, yaitu Lesti Kejora dan Rizky The Academy, telah kandas. Keduanya mengaku bahwa hubungan mereka telah putus pada akhir tahun 2019 yang lalu, setelah membina hubungan kurang lebih 4 tahun pacaran. Baru beberapa bulan putus, kini Rizky The Academy dikabarkan tengah ta'aruf dengan seorang wanita pengganti Lesti. Rizky mengaku jika dia akan segera menikah. Kabar rencana pernikahan tersebut berawal dari sejumlah komentar yang membanjiri unggahan milik Rizky The Academy. Bahkan beberapa rekan selebritis nampak ikut menyinggung soal jodoh untuk Rizky. Di antaranya Dimas Seto, Adrian Maulana, dan juga beberapa teman selebritis Rizky The Academy lainnya. Kala itu Rizky nampak mengunggah sebuah foto di Instagram pada tanggal 13 Juni 2020 yang lalu. Rizky menuliskan soal kunci mengayomi sebuah keluarga. Gara-gara unggahan ini, rekan selebritis dan warganet lainnya ikut menyerbu untuk berkomentar pada unggahan Rizky tersebut. Seperti yang sudah diketahui, semenjak ia putus dengan Lesti Kejora, Rizky semakin mantap untuk berhijrah. Rizky juga mengubah penampilannya. Ia juga kerap membagikan unggahan bernada Islami dalam akun sosial medianya. Senada dengan Rizky The Academy, Lesti yang kini sudah berhijab pun kerap membagikan postingan bijak di laman Instagramnya. Yang terbaru, postingan Lesti mengunggah tulisan soal jalan terbaik dan soal tidak menyesal. Nikmati saja proses, jadikan sebuah pengalaman berharga atau motivasi. Tidak semua rencana diberikan jalan yang lurus. Jangan pernah ada kata menyesal atau menyerah. Raih, kejar, niat baik, Allah akan kasih jalan terbaik, tulis Lesti dalam laman Instagramnya. Dari postingan Lesti Kejora tersebut, banyak para netizen yang berasumsi bahwa postingan itu ditujukan untuk membalas postingannya Rizky The Academy yang banyak dikomentari akan segera menikah. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai informasi dan kabar terbaru tentang Lesti Kejora dan Rizky The Academy. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.